Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krisnamurti, mengungkap keberadaan buronan Harun Masiku yang terendus ada di Indonesia. Dari data perlintasan, Harun Masiku terdeteksi pernah ke luar negeri, tapi kemudian balik lagi ke Indonesia. Irjen Pol Krisnamurti mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan pertemuan, menyampaikan informasi terkait dengan buronan Harun Masiku. Krisnamurti mengatakan keberadaan Harun Masiku tak seperti rumor yang selama ini beredar. Pihaknya telah menelusuri data perlintasan Harun Masiku. Hasilnya tercatat Harun Masiku pernah ke luar negeri dan kembali lagi ke Indonesia. Bukan keluar masuk, pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan-dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Kalau yang dua kasus, dua buronan lain? Dua buronan lain, insya Allah kita tadi melakukan komunikasi ketat. Kami akan membicarakan lebih lanjut apa bantuan teknis yang bisa diberikan. Berarti temuan perlintasan itu yang dikomunikasikan juga sama pimpinan?